Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda, yaitu Tutorial Gorden. Ya, ini adalah panjangnya. Kedua ini adalah 280 cm dan dijadikan untuk 160 cm. Dan tinggi ini adalah warna putih 80 cm dan warna abu-abu 75 cm. Kemudian seperti ini. Ini ada belahan bagian tengah. Kemudian sambung saja. Disambung, dijahit. Nah, setelah dijahit seperti ini, sudah dijahit. Kemudian ini adalah bagian atas. Kasih busa seperti ini. Jahit saja. Sewing. Oke. Sewing. Sewing. Oke. Sewing and sewing. Ini jahit saja. Sewing. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Iya, seperti ini. Lihat saja. Jahit bagian tengah-tengah tirai. Seperti ini. Kemudian, jahit saja. Kemudian, setelah sambung seperti ini, lihatlah. Dan bagian atas ini, kasih kertas gulung warna putih. Lipat saja. Kemudian jahit.
Setelah dijahit, lipat saja bagian pinggir kanan dan kiri. Lihatlah. Seperti ini. Kemudian bagian ini jahit juga. Nah, seperti ini. Kemudian, bagian ini lipat saja. Lipat saja. Sesuai ukuran. Ya, tentunya seperti ini. Baik, perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah ukuran size. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Dan coba lihat, ini gorden yang sudah disambung seperti ini. Perhatikan. Lihatlah, itu adalah gordennya. Bisa Anda lihat.
Ya, tentunya seperti ini. Kemudian, bagian ini, bagian atas, lipat dan jahit. Perhatikan. Lipat seperti ini. Kemudian, jahit saja. Sehingga menyerupai gelombang gorden. Sekarang coba kita jahit. Kemudian ini yang sudah dijahit bagian atas, lipat saja seperti ini. Perhatikan ya, lipat satu kali. Kemudian jahit saja. Jahit saja. Sehingga menjadi gelombang. Ini ada 15 gelombang. Sekarang bagian kanan sudah selesai, kemudian bagian kiri. Nah, untuk bagian kiri ini, samakan dengan bagian kanan. Lipat saja. Sehingga lipatannya sama antara 1 dan 2. Sama rata. Kemudian, jahit saja. Setelah jahit seperti ini, ini temukan antara kiri dan kanan. Temukan saja. Kemudian ambil bagian tengah-tengah ini, kemudian jahit. Ya, seperti itu ya. Kemudian bagian tengah-tengah ini, ambil bagian tengah-tengah, oke. Ini adalah bagian kanan. Bagian kanan. Kemudian ini adalah bagian tengah. Kemudian ini bagian kiri. Kemudian ukur bagian tengah. Ini. Bagian tengah-tengah. Kira-kira berapa meter? Nah, jika ini sudah diukur, berarti ukurannya contohnya adalah semeter 32 cm. 132 cm. Perhatikan saya. 132 cm. Dikurang. Bisa dikurangkan untuk jadi. Tetapi itu cara satu. Terus cara kedua seperti ini. 132 cm. Oke. Kita untuk mencari bagian tengah ini adalah, kalau dia 15 berarti di sini adalah 10 lagi ya. 6 lagi ya. Karena 6, 6, 12. 6 tambah 6, 12. Tambah 3 berarti 15. Berarti kita mencari angka 6 untuk tengah-tengah. Berarti kita plus 1. Kita tambahkan 1. 132 cm. Ingat ya, paham ya, untuk mencari tengah. 132 cm bagi 7. Karena 6 tambah 1, 7. Bagi 7. Berarti 18,85 cm. 18,85 cm. Lihat saja. 18,85 cm. Nah, ini adalah 18,85 cm. Kemudian jahit. Nah, sudah selesai. Karena kita membutuhkan 6, di sini ada 1, dan di sini ada 5. Untuk mencari angka 5, lipat saja.
bagi saja, bagi tiga. One, two, three, four, five. Oke, okay. Ini ada lima. Bagi saja seperti ini. Oke, okay. Jahit saja. Setelah dibagi, jahit saja. Kemudian bagi lagi, bagi dua, jahit saja. Nah, sudah seperti ini. Sudah seperti ini ya, perhatian. Kemudian ini sudah ada 18,85 cm. Ini sama, tentunya sama, karena dibagi dua. Bagi dua, seperti itu ya, bagi dua. Bagi dua. Nah, seperti ini. Pas ya, antar satu, dua, tiga, dan seterusnya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian, ini kasih satu. Kemudian, ini diberi satu juga. Dan hasil sementara, lihatlah seperti ini. Nah, kemudian bagian ini belum. Samakan saja. Tambah satu. Karena ini kita memerlukan 6. Maka ditambah satu. Lipat saja supaya dapat angka satu. Nah, setelah dapat angka 1, tadi 6, sekarang 5 lagi. Di sini ada 5. Untuk mencari angka 5, lipat 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, okay. One, two, three. Oke, okay. Seperti ini bentuknya. Lihatlah. Dan bagian ini dikasih satu. Ini dikasih satu juga. Kemudian yang terakhir dikasih satu. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil sementara. Lihatlah.
Sama. Hasilnya sama rata. Okay, please share this channel. Ya, seperti ini bentuknya. Ini adalah bentuknya. Oke, sama ya. Lihatlah. Oke, terima kasih. Please share this video. Salam tutorial Gorden.